Let's go. Oke, what's up man, jadi gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ini. Oke, guys, kita lanjut lagi perjalanan kita di Dagat Over yang kedua. Oke, so welcome back again di Dagat Over kita kali ini. Oke. The last, harus ini bakal jadi the last episode ya. Three Trevor heading to an unknown destiny. Ini harus gue bakal jadi the last episode nih. Habis ini harusnya lawan Zeus. Alone Soul Survey the Wake. Ini sudah running, oke. Ini apa lagi nih? Cerita-cerita ini apa? All the consuming struggle between Titans and Olympian Rage on. Oh iya, ini battle yang di cutscene awal ya. Keberapa gue lupa. Yang Titan lawan kayak dewa-dewa gitu. Ini apa nih? Stupid. Kenapa gue jatuhin diri? Males aku ngambilnya, udah akhir juga. Ngapain diambil? Amatlah. Udah terakhir, guys. Ya sih bakal jadi the last episode. Duh. What the hell is that, gendut? Kenapa ada orang gendut? Ada orang gendut. Dih. Apa tuh? Dah. Langsung aja lah. Biar cepat. Ayo buka, cepat. Oh my god lah. Gempa. Aduh. Tadi kok ada gempa pencet bulat sih? Bisa gitu bung, boom. Oke juga. Makan tuh. Boom. Oke. Di depan tuh ada magic loh. Buka. Nah. I need magic. Malah ada Medusi. Udah ada Song of Siren nih kayaknya. Semua musuh dikeluarin ya. Ini semua musuh bodoh lah. Terus aja gue digituin, dibekuin, dipecahin. Stupid. Game stupid. Ulangnya di sini. Sampah tembang Medusi. Oke, kami lo Medusi. Sampah nih Medusi sumpah. Sini lu semua. Gua rage mode. Sini lu Medusi. Nah, itu Medusinya kejebak. Sini lu. Sini lu. Ajar nih lu gua. Sini lu. Masih ada Medusi. Dor. Gak usah sosok ngebekuin. Kesel gue. Ini ambil dulu. Ada kuning. Aku butuh rage mode. Apa lagi sih? Oh my god lah.
Oke. Astaga. Banyak ya episode kali ini musuh-musuhnya. Rese-rese nih gue lihat. Makan nih mamam. Boom. Boom. Ouch. Ajar. Sini lewat sini. Nah. Disitan, oke. Banyak hadangan. Nah, lagi. Ya gila emang. Nih, ini depan lagi nih. Terakhir nih pasti, gue yakin fix. Nah, kan. Hadangan terakhir, Bung. Duh, keluarin semua. Nih, God mode sama gue, Rich mode. Wah ini Cyclops gak bisa habis turun lagi dia dari langit. God damn. Ini di terakhir gua tuh. Boom. Nah. Hajar, 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 hajar. Habis. Masih ada, Bu. Aduh, nih. Habis, nah. Banyak halangan ya. Terus gue ngapain nih? Angkat tangan lu. Ih, apa sih? Angkat. Nah. Satu. Ini apa nih orang gendut ini siapa? Zeus bukan. The Loom Chamber. The source of their and use them as a gateway to return to the time when Zeus betrayed. Aduh. Aduh. 3 hit gratis. Ini apa coba? Siapa Bu? Nyawa gue juga cuman kurang sedikit ya. Kok dia punya tangan kecil? Si bodoh. Awas. Dih, apa tuh? Ada begituan dong. Aduh. Lah itu gunanya apa? Kok kagak bisa dipanah? Dih, apa sih? Duh. What?
Ya apa sih? Oh my lord. Apa gua harus? Oh, bukannya harus gitu ya? Harus naik. Apa sih? Nah, benar kan? Kenapa nggak dipanah aja sih? Lu kan punya pan. Stupid. Kan Anda punya panah, Kratos. Kenapa nggak dipanah aja? Ada. Wah. Sampai nggak balik lagi, gue bete fix. Ih, nyangkut. Itu tangannya kejang-kejang terus. Duh, ini cara naiknya gimana? Nah. Biru-biru. Wah, ini apa sih? Kok gue bukan lawan Zeus malah lawan beginian? Gue malah nyesel-nyesel puzzle gak jelas nih lawan dia. Kenapa gak langsung lawan Zeus coba? Aduh, ini kelamaan sinematik sampah ini. Ouch. Ini apa lagi? Stupid ya. Ih, kok bodoh sih ini tangan ini. Lu ganggu gua terus gimana gua ininya motor ini? Bodoh. Tumpah. Itu apa lagi? Apa sih? Gue mau coba naik ke atas ini. Ini apa nih? Kenapa itu dijatuhin? Oke, ini gue coba abis lumpuhin. Ah, kan gak kena, bodoh. Gue yakin ya abis dilumpuhin dulu. Bukan ini nih. Ini tuh yang bikin lama kayak gitu. Dihalang-halangin coba. Tuh, astaga. Sumpahnya animasi-animasi yang gak penting juga. Ih, kok dia masih hidup sih tangannya? Nah, akhirnya. Wah. Oke, satu tangan beres. Gila sumpah, gue buang-buang waktu banget, buang-buang waktu, buang-buang magic, buang-buang nyawa.
Gue pikir ini langsung lawan Zeus tuh. Apa coba ini? Gak penting banget sumpah. Nah ini nih, gimana nih? Yang satu ini nih gue pusing. Nah itu gue gak bisa naik nih, kagak ada ginian. Oh gue tahu. Naik lewat sini. Sampai atas, set. Oke, ini gue geser sampai ujung. Apakah bisa? Set. Terus apa? Oke, and what? Itu gue udah dapetin si blade-nya kali ya. Nah ini rese nih. Tangan-tangan sampah, sumpah. Gini gak sih? Nah gitu gak sih? Udah dong. Oh, gak ada. Cuma guys gua cuman Nah. Kenapa gue lawan si gendut ini dulu, nggak langsung lawan Zeus? Why? Udah menyawa gue sisa segini lagi. Gak akan bisa nih. Udah pusing, sumpah. Udah pusing. Ini apa nih? Tuas apa ini? Kok ada orang? Terus? Gue udah pusing banget ya sumpah. Gue udah gak ngerti lagi loh. Ini apa sih? Ke orang-orang ini buat apa? Pertanyaan gue. Tuh. Kan cuma buat nyawa ya. Kok cara ke atas itu gimana? Oke. Nah. Itu hancur berarti itu gitu geser, slam, oke. Harusnya logikanya gitu ya. Turun aja lah. Nah, ini geser. Tahan nih gue geser kemana? Ouch. Oh, oke, gue tahu. Gue tahu. Masing-masing dari tuas ini nih beda. Dia bisa ngambil. Bisa ngambil orang, bisa ngambil yang lain. Nah. Pedang nih. Siapain? Terus gua apain ya pedang? Ini apa nih? Tarik coba.
Boom, oke. Itu kok tuasnya iniin pedang. Nih, ini udah gak bisa lagi. Itu orang lagi. S1. Apa sih? Oh, gini. Nah. Kotak. Semprot kotak lagi. Oke. Semprot ah. Oh, thanks God. Aduh, guys, ini berarti bukan episode terakhir. Gue pikir abis ini langsung Zeus. Ternyata lawan gemuk gak penting ini dulu nih. Wah, sumpah. The power of the Fate. Saving dulu ah, capek sumpah. Gak jelas. Resides within these great. Oke, ini harusnya abis ini belum langsung Zeus harusnya. And you will be able to control the mirrors and use them as a gateway to return to the time. Yeah. Oke lah guys, ini ya. Sekian dulu aja lah ya. Gameplay gue buat The God of War kedua kita kali. And thank you buat watching satu terus nih. Channel gue jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sudah sampai di video. And let's be honest. Thank you.